warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Sambungan ayat 58 dari suratul Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna nasi an tahkumu bil'adl inna allaha ni'imma ya'idhukum bih inna allaha kana sami'an basira. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang bermaksud, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi maha melihat. Di mana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini telah memberitahu pada kita bahawa Allah memerintahkan kita supaya menunaikan segala amanah, segala tanggungjawab kepada ahlinya yang berhak. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada Al-Hasan dari Samurah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, addil amanata ila man i'tamanak wa la takhun man khanak. Rawahu Imam Ahmad wa Ahlus Sunan. Maksudnya, tunaikan amanah kepada mereka yang berhak menerima amanah, dan jangan kamu khianat kepada mereka yang khianat pada kamu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maka dari hadis ini Nabi sebut, tunaikan segala amanah yang dipertanggungjawabkan. Keduanya, jangan kamu khianat walaupun kepada orang yang khianat kepada kamu. Maka hadis dan ayat yang dibaca ini menjelaskan pada kita bahawa semua amanah yang diwajibkan kepada manusia, sama ada dari sudut kewajipan-kewajipan Allah Subhanahu Wa Taala pada manusia. Antara kewajipan Allah terhadap manusia iaitulah menunaikan sembahyang merupakan amanah. Menunaikan zakat, menunaikan puasa, menunaikan kafarah, menunaikan nazar-nazar yang kita nazar di atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan termasuklah semua ibadat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang berkait dengan amanah terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sana ada amanah terhadap sesama hamba. Apabila janji mestilah ditunaikan janji. Apabila orang meletakkan barang untuk disimpan, maka ditunaikan, diserahkan barang tersebut. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila rumah Nabi dijadikan sebagai wada'i, iaitulah tempat simpanan, rumah Nabi sebagai bank. Oleh kerana masa itu belum ada tempat simpanan, tidak ada bank, tidak ada tempat simpanan, maka rumah Nabi
dijadikan sebagai tempat simpanan oleh orang Islam dan yang bukan Islam. Sehinggalah bila Nabi SAW berhijrah ke Madinah, Nabi telah mengarahkan barang-barang yang tidak sempat dipulangkan, dipulangkan semula tanpa kurang walaupun sedikit. Sebab ini merupakan amanah yang diwajibkan. Dan sesiapa yang tidak menunaikan amanah di dunia akan diambil hukuman pada hari kiamat. Yang tidak menunaikan sembahyang diambil pada hari kiamat nanti. Yang tidak membayar hutang akan diambil daripadanya pada hari kiamat nanti. Kita hutang manusia di dunia, tak bayar hutang, Allah Ta'ala akan mengambil amal ibadat yang kita lakukan sebagai tebusan, ganti kepada hutang yang tidak dibayar. Sebab tu hutang ini bukan satu benda yang mudah. Bahkan ia satu amanah yang ditunaikan. Bila tidak tunaikan amanah tersebut, akhirnya amal ibadat kita akan habis dibayar kepada manusia yang kita lakukan kesalahan di dunia. Dalam satu hadis yang masyhur, Nabi SAW telah bertanya para sahabat radhiyallahu an, manil muflis, siapa golongan muflis? Muflis ni bahasa Arab, Melayu bankrupt kot. Arab ni muflis. Sehingga Nabi sebut, manil muflis, siapa yang muflis? Lalu sahabat jawab, man la dinar lahu wa la dirhamah. Orang yang muflis ialah orang yang tidak ada dinar, duit emas, yang tidak ada dirham, duit perak. Dinar ni satu dinar lebih kurang 700 keping, sebesar 10 sen. Sebesar 10 sen, nilai dia 800-900. Sebab dia emas, satu dinar. Dirham pula, sekeping satu dirham, lebih kurang RM70. Atau mungkin kurang. Makna nilai dia tinggi. Sekeping sebesar sekupang, RM800. Bawa sebesar sekupang boleh belanja besar dah. Kalau duit kita, duit besi ni jenuh bawa lah, RM700. Nah, koyak rabak poket. Nah, itulah nilai emas satu dinar. Banyak syarikat-syarikat mengeluarkan duit dinar. Jadi kata Nabi, bila Nabi tanya sahabat, manil muflis, siapa yang muflis? Jawab sahabat, man la dinar wa la dirham. Orang yang tidak ada emas, tidak ada perak atau hutang lebih daripada kemampuan dia, sehingga tidak mampu bayar hutang, itulah golongan yang muflis. Maka Nabi SAW memperbetulkan jawapan yang telah diberikan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Orang yang muflis ialah orang yang datang pada hari kiamat nanti dengan amal-amal ibadat yang dilakukan di dunia, mayangnya puasa, zakat, haji dan lain-lain lagi, lalu dia melakukan kezaliman terhadap orang itu, melakukan kezaliman pada orang ini. Bila melakukan kezaliman terhadap orang lain, lalu amal yang dilakukan di dunia ini, pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dia buat zalim di dunia, sehinggalah habis amalannya. Sebab kita bergaul manusia ni bukan seorang dua. Bukan seorang dua kita bergaul dengan manusia. Ribuan, puluh ribu manusia. Kita bermuamalah, berinteraksi. Bila dah bayar habis amal ibadat kita kepada orang yang kita buat zalim di dunia dahulu, akhirnya habis amalan, nak bayar habis dah, ambil amalan jahat mereka, dimasukkan dalam amalan kita, dalam akaun peribadi amalan kita. Inilah golongan yang disebut sebagai golongan muflis. Habis segala amalan diberikan pada orang yang kita buat zalim di dunia. Maka sebab itulah segala hak yang ada terhadap manusia, tunaikan di dunia. Hutang, kezaliman yang dilakukan pada manusia,
kita mesti pulangkan semula, minta maaf dan sebagainya, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya menunaikan segala amanah di dunia. Dan apabila amanah tidak ditunaikan di dunia, akan diambil amanah tersebut pada hari kiamat nanti. Sebagaimana sabit di dalam hadis yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala latu'addanna al-huquq ila ahliha hatta yaqtasish lishatil jam'a min al-qarna. Akan ditunaikan segala hak di dunia, iaitulah kewajipan yang ada di dunia ni kepada ahlinya, dan akan dihukum dibawa pada hari kiamat, sehinggalah kambing yang tidak ada tanduk dengan kambing yang bertanduk pun akan diambil kira pada hari kiamat. Maknanya kambing yang ada tanduk, dia pergi tanduk kawan yang tak ada tanduk. Itu pun akan diambil kira pada hari kiamat nanti. Maknanya binatang sama binatang pun diambil hukuman, apatah lagi kita sama manusia. Sampai begitu sekali adilnya Allah Ta'ala. Sehingga kambing yang tidak ada tanduk, dia pergi tanduk kawan yang tidak ada tanduk. Mencederakan kawan yang tidak ada tanduk, itu pun diambil kira pada hari kiamat nanti. Apatah lagi kita manusia yang sebaik-baik kejadian. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Binatang pun diambil kira oleh Allah pada hari kiamat. Yang buat zalim sama mereka, apatah lagi manusia. Maka diambil hukuman pada hari kiamat nanti. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an ketika mana menghuraikan ayat ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu menunaikan segala amanah kewajipan kepada ahlinya, mengandungi kepada orang baik dan jahat. Yang baik yang jahat semua diambil kira. Kita buat zalim pada orang baik diambil kira, buat zalim pada orang jahat pun diambil kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pendapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dan berkata Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab sahabat yang mulia yang tidak menyertai peperangan Tabuk. Sebab apa tak pihak perang Tabuk? Kerana melengah-lengahkan. Akhirnya tidak hadir peperangan Tabuk. Dan dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Bila Nabi pulang dari perang Tabuk, akhirnya Ubay bin Ka'ab, ini Ubay bin Ka'ab ini ialah ulama tafsir, iaitulah sahabat ulama tafsir Ubay bin Ka'ab. Seorang lagi nama dia Ka'ab bin Malik, tersilap. Itu Ka'ab bin Malik yang tidak hadir perang Tabuk, akhirnya bertaubat kepada Allah Ta'ala. Ini Ubay bin Ka'ab, iaitulah ulama tafsir yang terkenal di kalangan sahabat. Kata Ubay bin Ka'ab, manil amanah minal amanah annal mar'ata i'tamanat ala farjiha. Di antara amanah, kata sahabat Ubay bin Ka'ab, bahawa wanita dipertanggungjawabkan terhadap faraj kemaluannya. Jadi makna wanita pun diambil kira tentang faraj kemaluannya. Dia kena jaga maruah dia. Tak boleh dedahkan aurat sebarangan. Ini kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dia kena jaga faraj, kena jaga kemaluannya, kena jaga maruahnya, kena jaga dirinya, kerana ini diambil kira pada hari kiamat nanti. Kita hari ini dalam soal aurat didedahkan begitu sahaja. Sehingga ada trend baru yang disebarkan melalui media-media elektronik. Dia pakai seluar sampai tali pinggang, sampai ke lutut. Terlondes seluar. Ini trend baru. Mudah-mudahan trend ni tak berlaku di Malaysia. Cukup dahsyat sampai terlondes.
Tali pinggang duduk kat lutut. Makna seluar terlendih itu sekali. Ni juga termasuk dalam amanah faraj, kemaluan yang Allah Ta'ala beri. Yang sepatutnya dijaga, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Dan berkata Ali bin Abi Talha, Ali bin Abbas radhiyallahu an, Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Kata Ibn Abbas, qala yadkhulu fihi wa'zu sultan, sultanun nisa, yaumal 'id. Termasuklah di sini bahawa menjadi kewajipan kepada pemerintah, as-sultan, memberi nasihat kepada wanita pada hari raya. Sebab di antara sunnah Nabi yang jarang kita buat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi khutbah khusus pada muslimat. Ada setengah negeri dia buat. Mula-mula sembahyang raya untuk lelaki. Kemudian sembahyang raya untuk muslimat. Dia ada khutbah yang asing. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sembahyang raya, kemudian Nabi beri khutbah yang khusus pada wanita. Beri nasihat pada wanita pada hari raya. Dan Nabi telah beritahu kepada para wanita, kerana para wanita ini merupakan kebanyakannya ahli neraka. Satu. Yang kedua, Nabi pesan pada kaum wanita supaya banyakkan bersedekah. Ini di antara kewajipan yang mesti dilakukan oleh sultan kerajaan, kata Ibn Abbas, sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makna kerajaan pun dia ada tanggungjawab. Bukan dia ke projek mata-mata. Bahkan dia ada tanggungjawab membimbing kaum muslimat supaya muslimat tadi berada di atas landasan yang betul mengikut agama Allah Subhanahu wa taala. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dan bila kamu berhukum sesama manusia, hukumlah dengan seadil-adilnya. Iaitulah Allah Ta'ala perintah supaya mereka yang memegang hukum, perintahlah dengan adil. Hukumlah dengan adil. Berkata Muhammad bin Ka'ab dan Zaid bin Aslam, Inna hazil ayah, innama nuzilat fil umara, ya'ni al-hukam bainan nas. Kata Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam, ayat ini diturunkan kepada umara. Umara ni dengan makna pemerintah, amir. Amir. Bahasa kita amir lah. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza kuntum salasah falyu'ammir ahadukum." Bila kamu tiga orang, lantik seorang amir, seorang ketua. Tu kalau tiga orang. Kalau lebih pada tiga orang, lagilah kena lantik amir. Sekurang-kurang tiga orang kena lantik seorang amir, ketua. Nak musafir, lantik seorang. Nak berhenti, nak isi minyak, nak berhenti rehat. Nak makan di mana, amir yang putuskan. Kita hanya ikut semata-mata. Ini dipanggil amir. Dalam musafir, ada seorang amir yang kita lantik. Dalam masyarakat, kena ada amir, ketua, imam. Itu yang disebut sebagai amir. Jadi kata Zaid bin Aslam, ayat ini diturunkan kepada amir, kepada ketua pemerintah. Ya'ni al-hukam bainan nas, yang menghukum di kalangan manusia. Bila hukum sama manusia, antahkumu bil adl, supaya menghukum dengan adil. Laksanakan dengan keadilan. Contoh kalau kita ambil di Pulau Pinang. Isu Sungai Kerih, Sungai Kerih yang berlanjutan selama 40 tahun. Tak boleh selesai. Daripada Sungai Kerih jadi Sungai Babi. Ayat sungai yang tercemar. Ayat sungai yang melalui Lahak Yui. Melalui seberang Tok Dul. Bila banjir, Masya Allah, banjir Tai Babi. Yang berlarutan selama 40 tahun. Padahal Allah Ta'ala sebut apa? Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl.
Bila kamu memerintah, berhukum, hukumlah dengan adil. Apa yang jadi masyarakat yang berada di sekitarnya, kita boleh melawat sungai Kerih, Kerih. Bagaimana bau busuknya, air sungai menjadi hitam. Kesan daripada ladang-ladang babi dari sungai tersebut yang datang daripada kampung selamat. Jadi pemerintah kena adil. Kita di rumah masing-masing ada tandas. Di taman kita ada tandas. Soalannya, adakah bila rumah kita ada tandas bau najis ke? Di taman kita ada tandas bau najis ke? Di masjid kita ada tandas bau najis ke? Di surau kita ada tandas bau najis ke? Tak berlaku. Sebab apa? Sebab di sana ada usaha najis-najis tersebut ditutup dan sebagainya. Ada sistem. Maka sebab itulah pihak berkuasa hari ini memutuskan bahawa dalam kes yang berlaku hasil daripada kandang babi kampung selamat, diputuskan bahawa lepas ni dia akan adakan kilang tertutup sebagaimana kita tandas. Dia ada tempat perbentungan dia. Jadi najis-najis babi masuk dalam kolam dia. Sebab bumi Allah Ta'ala ciptakan ini, Allah Ta'ala beri kuasa dia boleh kita. Bangkai dikebumikan, tak ada masalah, tak berbau. Jasad manusia dimasukkan ke dalam bumi, dihilang begitu sahaja. Maka begitulah najis-najis yang dimasukkan ke dalam bumi, dia akan dikitar, dia akan dihancurkan begitu sahaja. Dan inilah proses yang akan berlaku di Pulau Pinang. Ini satu perkembangan yang cukup baik. Yang selama ni berlarutan selama 40 tahun. Selepas menteri turun, pi melawat sendiri, baru selesai masalah. Datuk Tuan Ibrahim Tuan Man, Menteri Alam Sekitar, turun melawat, pi tengok sendiri dengan mata kepala hasil daripada rungutan masyarakat sekitarnya yang telah berlarutan selama 40 tahun, masing-masing tolak menolak. Terus sekali Jabatan Alam Sekitar dan sebagainya, saliran sungai, minta supaya lepas ni diadakan pembentungan pelihara babi secara tertutup. Alhamdulillah. Makna ada fikir juga ke arah tu. Kita buat tandas boleh pun tak bau. Apa salahnya? Pelihara babi buat kolam, penuh, main sedut, buat baja. Apa salahnya? Inilah yang sepatutnya difikir oleh manusia. Ya Allah Ta'ala sebut, wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kamu berhukum dengan adil. Jangan disebabkan oleh kerana segolongan manusia makan khinzir, yang lain menanggung akibat. Ini kezaliman yang sepatutnya difikirkan oleh pemerintah supaya menyelesaikan masalah-masalah umat. Innallaha ni'imma ya'izukum bih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan pengajaran, yang mana pengajaran Allah itu adalah merupakan sebaik-baik pengajaran. Di mana ayat ni, ketika di mana dibaca, innallaha ni'imma ya'izukum bih, innallaha kana sami'an basira. Menurut riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi baca ayat ni, lalu Nabi ambil ibu jari kanan, letakkan di telinga, letak jari telunjuk di kening Nabi. Sebab tu ada orang dibuat style lagu tu. Rupanya ini sunnah Nabi. Kata Ibnu kata Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Yunus, sami'atu Aba Hurairah yaqra'u hadhil ayah, inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira wa yad'u ibhamahu 'ala uzunayhi wallati taliha 'ala 'ainihi wa yaqulu hakadha sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha wa yad'u isba'ihi. Kata Abu Yunus, saya dengar Abu Hurairah radhiyallahu an baca ayat ni.
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sehingga akhir ayat. Lalu Abu Hurairah ambil ibu jari dia letak di telinga, jari telunjuk, jari yang mengiringinya diletakkan di keningnya. Lalu kata Abu Hurairah, inilah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi buat lagu tu. Maksudnya Nabi dengar dan Nabi fikir bagaimana nak selesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh umat. Nabi fikir. Sebab tu ahli-ahli fikir ni dia letak tangan lagu tu rupanya. Ini ambil sunnah Nabi. Kita tengok gambar patung-patung. Pakar-pakar pemikiran. Socrates, Plato. Duk fikir. Ada yang letak tangan bawah dagu. Fikir. Patung tu duk fikir. Plato, Socrates. Tapi hak sebetulnya ambil tangan letak di sini fikir. Bukan letak bawah dagu. Tak tahulah mungkin lepas ni kita baca jumpa hadis sunnah Nabi. Tapi hak sekarang ni yang berada di depan kita ni letak tangan kanan, ibu jari di telinga dan letak tarik jari telunjuk pada kening atau pada mata. Ini cara Nabi memikirkan ketika mana membaca ayat ni. Nak selesai masalah ummah yang begitu banyak. Banyak masalah ummah. Lebih-lebih lagi dalam suasana COVID yang melanda. Di Amerika saja juta. 2-3 hari lepas dalam berita dunia, kanak-kanak di Amerika menghadapi COVID seramai 480,000. Kanak-kanak saja. Bila sebut kanak-kanak ni budak prasekolah, sekolah rendah, 480,000. Bayangkan amanah beban yang cukup besar yang menjadi tanggungjawab pada kita. Sebab kanak-kanak ni orang yang tidak berdosa. Kullu mauludi yuladu alal fitrah. Fa abawahu ayyuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Setiap kanak-kanak dilahirkan dalam keadaan fitrah, tak tanggung dosa. Kalau dia mati masa kecil kena COVID sebelum dia balik, maka dihukumkan Muslim, tidak tanggung dosa. Itu kanak-kanak. Dan kanak-kanak ini, dia tidak akan masuk syurga. Kecuali bila mak ayah masuk syurga. Itu pun kalau mak ayah itu beriman pada Allah Ta'ala. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, mana-mana ibu bapa yang kematian 3 orang anak, anak ini akan tunggu di pintu syurga. Barangkali Elikek buat lagu ni, aku tunggumu di pintu syurga, Armugen. Lagu ni lah kot, dia ambil hadis Nabi. Ku tunggumu di pintu syurga. Kita pun nyanyi sama Elikat Armugen. Nah, 3 orang kanak-kanak mati semasa kecil belum balik, dia tak akan masuk syurga. Sehinggalah dia tunggu mak ayah dia di pintu syurga. Ni syaratnya beriman lah. Kalau tak beriman, tak layak masuk syurga. Beriman pada Allah, anak dia mati semasa kecil dalam keadaan belum balik, dia panggil mak dia, tarik tangan mak ayah dia, masuk syurga bersama dengan anak. Lalu sahabat tanya, bagaimana kalau kami 2 orang anak? Ni hak mati 3 orang anak. Kami kalau sekiranya anak mati 2 orang semasa belum balik, lagu mana wahai Rasulullah? Jawab Nabi, 2 orang bersama. Ha, lega kita. 2 orang anak akan tunggu mak ayah di pintu syurga. Tak akan masuk syurga. Tarik tangan mak ayah, masuk syurga bersama mereka. Sahabat tanya lagi, bagaimana kalau seorang pula? Oh, lagi lega. Sahabat pandai pula, dia tawar-menawar. Dengar kata harga mahal, pergi tawar lagi. Kata sahabat, bagaimana kalau saya seorang saja anak mati belum balik? Kata Nabi, sama. Sama. Anak ini akan tunggu di pintu syurga. Tarik mak ayah dia masuk syurga bersama-sama. Inilah kelebihan. Orang yang ada anak mati sebelum baligh, anak itu tak tangguh dosa dan dia akan memberi syafaat kepada mak dia, ayah dia untuk masuk syurga bersama-samanya. Bayangkan anak-anak di Amerika 480,000 yang menghadapi COVID mati dalam keadaan tidak dosa. Mereka menjadi penghuni syurga Allah Subhanahu Wa Taala
dan tanggungjawab kita besar. Fikir masalah umat, masalah yang dihadapi oleh masyarakat, apa yang berlaku dalam negara, yang berlaku di peringkat luar negara dan sebagainya. Ini merupakan satu tanggungjawab yang perlu difikirkan. Sebab tu Nabi fikir sampai letak tangan di telinga, di kening Nabi SAW, sebab fikir masalah ummah yang melanda. Apatah lagi dalam isu yang berlaku di Timur Tengah, rundingan damai antara negara teluk UAE Emirate dengan Israel, kemudian minta pula Bahrain masuk sekali. Ini semua akan berlaku pergolakan dalam keadaan kita umat Islam tidak akan redha kepada Yahudi yang telah mengambil tanah air umat Islam secara sewenang-wenang, diruntuhkan tanah-tanah, diruntuhkan rumah-rumah umat Islam di Palestin, tanah dirampas, kebun-kebun kurma yang akan dikutip hasilnya dibakar begitu sahaja, buah-buah zaitun yang akan dipungut pada bila-bila masa dibakar begitu sahaja. Ini benda masalah-masalah yang ada di hadapan kita yang difikirkan oleh Nabi SAW nak selesai masalah ummah dan masalah sama yang kita kena fikirkan. Iza bata walam yahtamma bi amril muslimina falaysa minhum, sesiapa yang boleh lena dan dia tidak mempedulikan apa yang berlaku pada ummah, mambata walam yahtamma bi amril muslimin, siapa yang boleh lena tidak mempedulikan apa yang berlaku khususnya pada umat Islam, maka dia bukan di kalangan umat Islam. Nabi tidak iktiraf sebagai umat Islam yang sebenar-benarnya bila kita tidak mempedulikan apa yang berlaku terhadap umat Islam. Tak ambil peduli. Yang kita fikir kita boleh kerja, boleh balik berehat, boleh lena, tengok berita, esok pergi kerja. Nabi kata orang macam ni, siapa yang boleh lena, tak ambil peduli soal umat Islam, ia bukan di kalangan umat Nabi SAW. Umat Nabi adalah golongan cakna yang fikir apa yang berlaku kepada umat Islam dan cari cara menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Firman Allah Ta'ala lagi, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasulullah dan kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dari kalangan kamu, jika kamu berbantah-bantah, berselisih faham dalam sesuatu perkara, maka kamu mengembalikan kepada kitab Allah, Al-Quran dan sunnah hadis Nabi SAW. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula sesudahnya. Imam Bukhari rahimahullah ta'ala telah menyebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ialah anak murid kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Imam Sa'id bin Jubair tabi'in. Dia tak sempat jumpa Nabi, dia sempat jumpa sahabat. Antara sahabat yang dia belajar ialah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Sa'id bin Jubair alim dan dia ni seorang tegas. Dia telah disembelih macam sembelih lembu oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang memerintah zalim, sampai sembelih ulama. Kita ni tak sampai lagi sembelih ulama, penjara ulama adalah. Ni sembelih macam korban lembu. Ini berlaku pada Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu.
berhadapan dengan raja atau gubernur Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Zalim Hajjaj ni. Walaupun dizalim, hafal Quran. Ni hebat. Makna banyak-banyak zalim ada juga baik. Hafal Quran. Sembahyang banyak. Cuma jahat dia ni suka sembelih orang. Ini Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Termasuklah anak murid pada Ibnu Abbas radhiyallahu an, Sa'id bin Jubair disembelih oleh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi yang memerintah Damsyik pada masa itu. Ibnu Abbas radhiyallahu an menyebut ni di dalam riwayat Bukhari. Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum qala nuzilat fi Abdullah fi Abdullah bin Huzafah bin Qais bin Adi iz ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Sariyah wa hakadha akhrajahu baqiyatul jamaah illa Ibnu Majah min hadis Hajjaj bin Muhammad al-Awar. Jadi ayat ni diturunkan kepada Abdullah bin Huzafah bin Qais, yang mana Nabi telah hantar dia sebagai Sariyah. Sariyah ni dengan makna peperangan yang Nabi tak sertai. Nabi hanya hantar sahabat sahaja pergi perang. Nabi duduk Madinah, maka orang panggil Sariyah atau Saraya. Kalau satu dia panggil Sariyah, bila banyak Saraya. Peperangan yang Nabi hantar tentera tapi Nabi tak pergi sekali, tu dia panggil Saraya. Manakala perang yang Nabi hadir, Nabi pergi perang sekali, maka dia panggil Ghazwah. Satu Ghazwah, bila banyak dia panggil Ghazawat. Jadi Nabi banyak peperangan yang disertai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak perang Nabi hadir. Dan Nabi hantar Saraya. Dalam Saraya ni antara sahabat yang terlibat ialah Huzafah bin Qais, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beri kunci Kaabah kepada Huzafah bin Qais radhiyallahu anhu. Beri kunci kepada Huzafah radhiyallahu an. Dalam riwayat yang lain, qala as-sam'a wa ta'ah 'ala al-mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha ma lam yu'mar bi ma'siyah fa idza amara bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah. Dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi SAW telah bersabda, kamu kena dengar dan patuh, wahai umat Islam, kepada pemerintah. Bima ahabba wa kariha, ada benda yang kita suka, ada benda tak kita suka, kena patuh. Cukai contoh, ada orang suka tak suka, tapi kena patuh lah, kena bayar cukai juga. Bima ahabba wa kariha, ada benda yang kamu suka, ada benda yang kamu tak suka, tapi kena patuh. Kerajaan mewajibkan lesen, kena patuh. Ada orang tak ada lesen, naik motosikal, pergi merata. Tapi jumpa polis lari. Lesen kereta tak ada, motosikal tak ada. Tengok polis lari. Nak pergi luar kawasan, tak bawa kereta. Suruh anak bini bawa. Hang tak bawa apa, tak ada lesen. Ini masalah. Akhir sekali menyukarkan. Padahal Nabi sebut dah, as-sam' wa ta'ah 'alal mar'il muslim bima ahabba wa kariha. Kena dengar, kena patuh, wahai umat Islam, pada arahan pemerintah. Sama ada kamu suka tak suka, kena patuh. Ambil lesen, tidak susah. Takkan nak bergantung kat bini mata-mata. Kalau setakat di lunas boleh dah. Habis-habis sangat masuk lorong tikui. Takkan selama-lama nak masuk lorong tikui. Luar kawasan, bini bawa. Luar kawasan, anak bawa. Tanya sebab apa? Tak bawa. Lesen tak ada. Tak pernah ambil lesen. Umur 40 lebih. Padahal Nabi sebut, kamu suka tak suka, patuh. Ni undang-undang. Ini ada perlembagaan.
Bukan hanya Nabi ajar semayang mata-mata. Dalam soal hubungan kita dengan al-umara pemerintah pun Nabi ajar. Itulah luahnya agama kita. Wa ma lam yu'mar bi maksiat. Selama mana tidak diperintah dalam perkara maksiat. Lesen maksiat ke tak? Tak ada maksiat apa. Diajar pada kita bagaimana nak belok kiri kanan, nak masuk parking. Ada orang nak masuk parking pun tak boleh. Nah, diajar. Bagaimana kalau lalu ke atas bataban, lepas ke tak? Diajar. Tak mana maksiatnya? Adakah ketika mana masuk tempat belajar nak kena londih habis ke apa? Tak, macam biasa. Tak ada maksiat apa. Maka kena patuh kepada Nabi. Malam yu'mar bi maksiat selama mana tidak diperintah dalam perkara maksiat. Fa iza umira bi maksiat fala sam'a wala ta'ah. Bila kamu diarahkan dalam perkara maksiat, maka tak boleh dengar, tak boleh ta'ah. Dalam perkara biasa yang berkait dengan maslahah, kepentingan, maka kena ta'ah. Ini urusan kita dengan pemerintah. Jangan ada bangkang ikut dah. Kecuali dalam perkara-perkara yang kita ada dalil. Ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam urusan antara kita dengan pemerintah. Dalam hadis yang lain. Wa'an Ubadah ibn Samit qala bayi'na Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrihna wa usrina wa yusrina wa asrina wa asrih alaina wa alla nunazi' ahlahu wa alla nunazi'ul amra ahlah qala illa an tarawna kufran bawahan indakum fihi minallahi burhan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kata Ubadah bin Samit, kami telah berbai'ah dengan Nabi SAW supaya dengar dan patuh pada arahan yang diberikan oleh Nabi. Bai'ah ni berlaku perjanjian sebelum daripada Nabi berhijrah ke Madinah. Belum hijrah Madinah ada bai'ah. Bai'ah ni makna janji setia. Sehidup semati untuk berjuang Islam. Itu panggil bai'ah. Yang disebut dengan bai'atul kubra. Bai'atul ridwan. Janji setia, wahai Rasulullah, saya akan sehidup semati dengan Nabi. Saya akan jaga Nabi sebagaimana jaga anak isteri kami. Maka bila bai'ah dilakukan oleh orang Madinah, menyokong setia kepada Nabi SAW, sehidup semati, sanggup jaga Nabi bila Nabi sampai Madinah, sebagaimana mereka jaga anak isteri mereka, sampai tahap tu, barulah Nabi hijrah ke Madinah. Tak mau jenis, tak apalah. Kami sokong, berdiri belakang kamu. Berdiri belakang, tengok belakang, tak ada seorang. Kita seorang. Ada. Ini bai'ah betul-betul. Janji setia. Sebut kata kami menyokong belakang, tengok belakang, memang ada. Bukan tengok belakang, lari habis tinggal seorang kita. Ada. Makna nak tubuhkan sebuah kerajaan ni bukan satu benda mudah. Mesti ada golongan yang menyokong setia. Bila dah dijadikan bai'ah 2-3 kali oleh penduduk Madinah yang sanggup bermati-matian mempertahankan Nabi, bila Nabi sampai ke Madinah, barulah Nabi pergi Madinah dengan perintah daripada Allah Ta'ala. Bukan pelarian. Nabi perintah, Allah Ta'ala perintah. Banyak ayat Allah Ta'ala perintah. Allazina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang-orang yang berjihad, yang berhijrah pada jalan Allah. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman wasa'ah. Sesiapa yang berhijrah pada jalan Allah, Allah Ta'ala buka kemudahan padanya. Makna Allah Ta'ala suruh hijrah. Bukan Nabi hijrah mata-mata. Ada orang kata Nabi pelarian. Bukan pelarian. Allah yang suruh. Bila ruang dakwah sudah tertutup di Mekah. Walaupun Mekah ada Baitullah, tapi yang memerintah Mekah bukan Rasulullah. Yang memerintah Mekah ni Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Yang tidak beriman pada Allah. Yang mengawal Baitullah.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bila nak semayang, panggil isterinya Khadijah, panggil anak angkat dia Ali bin Abi Talib, Usamah bin Zaid, berapa orang sahabat yang lain yang masuk Islam yang disebut dengan As-Sabiqin Al-Awwalin. Semayang di mana? Semayang di lereng bukit. Tak boleh semayang di Baitullah. Sebab Baitullah diperintah oleh Abu Jahal. Mekah diperintah oleh Abu Jahal. Tak boleh semayang. Sampai begitu sekali. Masuk waktu semayang, pergi tepi bukit semayang. Saat lagi Zuhur, Asar. Masa itu semayang bukan lima waktu lagi. Semayang pada masa itu ialah Bukratan wa Asiyah, pagi petang. Pagi petang sahaja. Bukrah, Asiyah, pagi petang. Dua kali semayang. Kalau semayang ni masih ada sampai lega banyak. Sekali pagi, petang sekali. Lepas tu main bola 24 jam. Pagi semayang, petang semayang, malam rehat. Tu peringkat awal. Bukratan wa Asiyah, pagi petang. Dua kali semayang. Pagi sekali, pergi tepi bukit semayang. Ajak isteri, ajak Ali, ajak Abu Bakar, jom pergi semayang tepi bukit. Lepas tu petang pula, panggil pula main semayang. Tak boleh semayang di Kaabah. Semayang lima waktu ni, selepas tu, barulah Allah Ta'ala syariah. Sebelum Nabi Hijrah. Iaitulah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Selepas daripada Nabi pulang Taif. Pulang Taif, barulah Allah Ta'ala menghiburkan Nabi. Bawa Nabi melancung naik ke langit. Melihat projek-projek Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala beri anugerah dengan semayang lima waktu. Mana lewat lagi, kemudian lagi, baru semayang lima waktu. Tak boleh dakwah di Mekah. Sahabat-sahabat radhiyallahu anhu diseksa. Khabbab bin Al-Arab. Dia ni hamba. Tuan dia, tukang besi. Besi yang panah dicucuk pada tubuh Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Bila Islam dah menang memerintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam jumpa Khabbab, Nabi selak baju. Tengok kesan-kesan terbakar yang ada pada tubuh Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, Nabi menangis. Ingat zaman belum menang. Yalah, bila Islam belum menang ni banyak benda tak boleh buat. Zalim banyak berlaku. Bila Islam dah menang memerintah ni banyak benda yang boleh buat. Tu beza Islam memerintah dengan bukan Islam yang memerintah. Yang ada ruh nak pada Islam dengan tak ada ruh nak pada Islam. Jauh beza. Di kalangan Muslimat, dibunuh. Sumayyah dibunuh. Kerana Islam pertahankan akidah. Suaminya Yasir dibunuh. Anaknya Ammar diseksa. Sehingga datang Khabbab bin Al-Arab. Mai jumpa Nabi SAW. Ketika mana Nabi SAW sedang berada di Kaabah, datang Khabbab. Ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansur lana. Wahai Rasulullah, doalah supaya Allah Ta'ala beri menang cepat. Supaya Allah Ta'ala turunkan kemenangan. Kata Khabbab. Dalam keadaan tubuh terbakar. Mewakili sahabat-sahabat mustad'afin minar rijal wan nisa' wal wildan. Lalu Rasulullah kata, sabarlah wahai Khabbab. Umat sebelum daripada kamu lagi dahsyat. Iaitulah pengikut Nabi Isa AS. Yang dikenali sebagai Hawariyun. Man ansari ilallah. Berkata Nabi Isa AS, siapakah yang menjadi penolong agama Allah? Jawab sahabat-sahabatnya Hawariyun. Nahnu ansarullah. Kamilah yang menjadi penolong agama Allah. Tapi ujian dahsyat. Bagaimana dahsyatnya ujian yang dikenakan kepada Hawariyun, digergaji kepala sampai terbelah dua. Tubuh badan. Nushiru bil manashir. Kemudian diambil pencakar, dicakar. Sehingga luruh daging-daging, urat-urat dari tulang mereka. Inilah ujian yang dikenakan pada Hawariyun, pengikut Nabi Isa AS. Kata Nabi pada Khabbab, umat sebelum kamu lagi dahsyat. Ujian yang dikenakan. Digergaji kepala, dicakar sehingga
daging, urat, luruh daripada tulang-tulang mereka. Berbanding kamu ni baru kena cucuk dengan besi panah. Bila birabbah dijemur tengah panah. Mekah memang panah. Dijemur tengah panah dalam keadaan tidak berbaju. Berlantaikan tanah yang panas. Diletakkan batu atas dada. Sehingga tak boleh bernafas. Yang dia boleh kata ahad, ahad, ahad. Nak sebut banyak-banyak tak boleh. Sumayyah kena bunuh. Suaminya kena bunuh Yasir. Anak dia Ammar kena seksa. Sehingga sahabat Khabbab datang minta. Nabi doa supaya Allah Ta'ala beri menang segera. Kata Nabi sabar. Jangan gopoh. Umat yang sebelum daripada kamu lagi dahsyat ujian. Lalu Nabi bersabda menenangkan Khabbab bin Al-Arab. Wallahi la yatammanallahu ala hadzal amra. Allah Ta'ala akan menyempurnakan urusan agama ni. Yakni Islam akan menang. Islam ni akan menang kata Nabi. Islam ni akan memerintah dunia. Tu jaminan Nabi SAW kepada Khabbab bin Al-Arad. Hatta yusir raki' min sana'a ila hadra maut. La yakhafuna illallah wazibu ala ghanamihi. Contoh kemenangan Islam ni kata Nabi. Sehinggakan peniaga-peniaga yang membawa barang dagangan yang banyak daripada Sana'a. Sana'a hari ini ibu negara Yaman. Min Sana'a ila Hadramaut. Hadramaut ni satu daerah di Yaman juga. Di sana hari ini tempat pusat pengajian Tarim. Tarim bukan Tarim. Tarim Hadramaut ini kawasan-kawasan pusat pengajian di Yaman. Yaman ini negara dia banyak mazhab termasuk Syiah. Syiah. Syiah Hausi. Yang memerintah hari ini yang sedang berkelahi Syiah Hausi. Dan Syiah pun banyak di sana. Jadi tempat perkembangan mazhab khususnya Syafi'i ini ialah di Tarim Hadramaut. Habib-habib yang banyak di Indonesia dan lain-lain kebanyakan daripada Hadramaut. Kata Nabi, bagaimana pedagang-pedagang yang bawa barang dagangan dari Sana'a pi Hadramaut, mereka tak takut kecuali hanya Allah Ta'ala. Maknanya bila Islam menang ni, harta benda tak pelihara. Orang nega bawa harta yang banyak, tak takut dah penyamun-penyamun. La yakhafuna illallah, mereka tidak takut hanya pada Allah. Itulah jaminan kemenangan Islam yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazibu ala ghanami. Serigala dengan kambing boleh bersahabat. Nikmat kemenangan Islam ni bukan hanya dirasakan oleh manusia sahaja, bahkan kambing pun boleh rasa. Sehingga kambing dengan serigala boleh bermain. Boleh berkejar-kejaran. Zaman Islam belum menang ni kena rompak sana rompak sini. Ni tak payah security. Dia bawa lori dia dengan barang-barang dia sekali. Daripada Sana'a pi Hadramaut. Tak ada rasa bimbang penyamun. Ni zaman kemenangan Islam. Kita hari ni bang-bang. Tu dia bos security. Kedai mah. Bos napan gajah Pak Gad. Bos napan gajah lagi. Nak jaga kedai mah. Ni jaminan tak ada. Apa yang Nabi sebut ni berlaku. Sehingga Islam menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Timur Barat. Rum Parsi jatuh. Zaman Sena Umat. Mesir jatuh ke tangan Islam. Zaman Sena Umat. Menguasai negara sebelah Afrika. Andalusia. Melahirkan ulama-ulama. Banyak di Andalus. Imam Ibn Hayyan Al-Andalusi. Ulama tafsir dari Andalusia. Imam Al-Qurtubi lahir di Cordova. Orang putih kata Cordova. Arab kata Cordoba. Imam Al-Qurtubi yang mengarang kitab tafsir Jami' Ahkam Al-Qurtubi. Imam Ibn Hazmi Al-Andalusi. Andalusia juga. Yang telah mengarang kitab Al-Muhalla. Kitab Fiqh Mazhab Zahiri.
Dia bertanya, ada lagi mazhab lain berempat? Ada. Mazhab Zahiri. Yang diasaskan oleh Imam Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri ini anak murid pada Imam Syafi'i. Tapi dia alim. Sehingga dia berjaya tubuh satu mazhab yang dikenali sebagai mazhab Az-Zahiri. Mazhab pegang teks ayat. Dia tak tengok sebalik ayat dah dia ke teks tak tulis itu. Tak boleh, tak boleh lah. Tak boleh kencing dalam ayat. Tak boleh kencing. Ayat sekolah ke lautan pun tak boleh. Sebab Nabi kata tak boleh kencing dalam ayat. Ha, dia pegang teks begitu. Tapi di sebalik teks tu sebenarnya bila ayat kurang daripada dua qalah. Kalau selautan hang kencing pun tak ada masalah. Faham tak? Ha, itu kaedah dia. Tapi golongan ni dia pegang zahir hadis. Zahir nas Quran. Maka orang panggil mazhab zahiri. Mazhab ini mazhab yang mati. Bila mati Imam Daud, mazhab ni mati. Berapa ratus tahun kemudian, barulah lahir ulama' daripada Andalus. Iaitulah Imam Ibn Hazmi. Karang kitab Al-Muhalla. Gali semula mazhab yang telah pupus. Supaya mazhab yang pupus ni hidup semula. Maka karang kitab Muhalla mengambil dalil-dalil yang dipegang dalam mazhab zahiri. Maka mazhab zahiri, hak mati tu hidup semula. Tapi bila mati Imam Ibn Hazmi, mati semula mazhab ni. Ha, ni di Andalus. Imam Ibn Hazmi Al-Andalusi. Cuma kalau kita nak buat kajian, ada dalam kitabnya. Al-Muhalla, bagaimana pegangan mazhab zahiri. Kok anak-anak kita nak mengaji mazhab Islam mana hak ada tapi tak berkembang. Cari, oh ada. Mazhab Zahiri. Nak ambil tak mana mazhab Zahiri? Ha, buka kitab Muhalla. Karangan Imam Ibn Hazmi Al-Andalusi. Ulama Andalusia. Spanyol hari ini. Spain. Tapi hari ini dah jadi negara Kristian. Selepas daripada kejatuhan Islam. Sebab apa kejatuhan Islam berlaku? Bila umat Islam lupa pada agama. Bila dah menang ni tak kira dah. Dia kira dah faraid lah. Jawatan, GLC. Masing-masing duk berebut. Aku nak jawatan ni, jawatan ni. Tak lupa dah perjuangan. Dah lupa perjuangan. Lupa pada agama. Bila umat Islam dah lupa agama sebab masing-masing kalut dengan kekayaan dunia. Akhirnya Andalusia jatuh ke tangan Kristian sampai hari ini. Masjid pun dah jadi milik pada orang Kristian. Kita hanya boleh pergi melawat Cordoba. Tengok kesan-kesan sejarah. Boleh pergi Spanyol, Spain. Pergi tengok kesan-kesan sejarah umat Islam. Yang mana kemenangan ini, kemenangan yang dijanji oleh Nabi SAW, hari ini tinggal kenangan saja. Termasuklah yang memerintah juga di Turki. Yang disebut dalam hadis yang panjang, di mana Turki akan berjaya dikuasai oleh raja sebaik-baik raja. Akhirnya Turki telah berjaya meruntuhkan Empire Rom Timur. Atau dikenali sebagai Byzantine Rom Timur. Dan akhirnya tubuhlah kerajaan yang dikenali sebagai kerajaan Istanbul atau Islambul. Itu adalah khilafah yang terakhir. Dan akhirnya khilafah akhir juga jatuh. Pada tahun 1924. Jatuhnya Empire Islam. Maka tanah air umat Islam dijajah satu demi satu. Yang sampai hari ini masih dijajah ialah Palestin. Selepas jatuhnya Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid orang nak beli Palestin dia tak bagi. Selagi mana aku masih hidup, aku takkan serah Palestin kepada kamu, wahai Israel. Lepas jatuh kematian Sultan Abdul Hamid, barulah berlakunya sekularisme di negara Turki dengan lahirnya Mustafa Kemal Atatürk yang menjatuhkan khilafah pada tahun 1924. Barulah empire yang Nabi sebut tadi jatuh. Tu jaminan Nabi kepada Khabbab bin Al-Arab bahawa Islam ni akan diberi kemenangan oleh Allah. Namun kemenangan akhir jatuh. Sejak daripada 1924 sampai hari inilah
kita nak bangkit semula, tak boleh bangkit, dipijak oleh Yahudi Nasara. Maka sebab telah umat Islam kena kembali pada Quran dan sunnah Nabi SAW. Di sana ada rahsia-rahsia kekuatan yang disebut oleh Allah, yang disebut oleh Nabi SAW, bahawa Islam akan diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala. Nak menang, kena kembali pada asal kita. Kata Imam Malik rahimahullah Ta'ala. Imam Malik, tok guru pada Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, la yasluhu akhiru hazil ummah illa kama saluha biha awwaluha. Umat yang akhir ni takkan berjaya kecuali dia kena ikut formula umat yang awal dulu. Sebab apa umat awal dulu boleh berjaya? Zaman Rasulullah, zaman Khulafaur Rashidun boleh menguasai dunia sebab apa? Sebab mereka pegang pada agama. Pegang pada Islam. Buat apa sahaja ikut Islam. Dalam soal pemerintahan ikut Islam, perjuangan ikut Islam. Bawa kalimah la ilaha illallah dalam menegakkan agama, akhirnya mereka menguasai dunia. Dan kita hari ini pun kembali pada agama. Barulah Allah Ta'ala beri kemenangan kepada kita, pegang agama dalam soal apa sekalipun. Sebab tu kita ucap tahniah kerajaan-kerajaan negeri tegas dalam soal ni. Tidak benarkan atlet terlibat dalam sukan yang mendedahkan aurat. Ini satu kejayaan. Nak pertahankan al-isalah, hukum asal, bukan senang. Kita hari ini kesukan, tak apalah. Yang penting mengharumkan nama negara. Islam ke mana? Sampai negeri yang tidak membenarkan atlet-atlet mendedahkan aurat ni nak diboikot oleh Majlis Sukan Negara, oleh menteri, menteri sukan, beli sukan. Tapi tegah, tak apa. Negeri Terengganu, nak sebut tu terang. Tak benar kan? Atlet-atlet terlibat dengan sukan, dedahkan aurat. Sebab apa? Ini prinsip yang disebut oleh Imam Malik. La yasluh akhiru hadhi ummah illa kama saluha biha awaluha. Umat ni tak akan berjaya kecuali kena ikut formula yang dahulu. Bagaimana umat dahulu berjaya? Sebab mereka jaga agama. Nak bersukan, ikut agama. Nak berpolitik, ikut agama. Ekonomi, agama. Kemasyarakatan, ikut agama. Negara, ikut agama. Kemudian hubungan luar pun ikut agama Allah Subhanahu Wa Taala, barulah diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala musta'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجزام والجنون ومن سيء الأسقام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.